Sekarang langsung kita gaskan ke event yang baru guys. Kota Kabut Alam Cahaya yang bagian 2 nih ya, uji coba pemurnian angin. Seluruh anggota party akan menerima buff saat sphere terpicu. Gunakan karakter aremu untuk menyelesaikan uji coba ini dengan lebih mudah. Selesaikan uji coba pemurnian angin, picu total sebanyak 25 reaksi sphere. Oke. Berarti gua tetap pakai Kazuha. Kazuha terus main DPS Kaking. Siapa ya? Gini aja ya. Oke ya, kita coba party ini guys. Semoga tidak beban nih partinya. Oke, yang perlu kita lakukan adalah mencari itu yang bersinar cahaya ke atas itu guys. Satu itu ya. Yuko. Itu dia, muter-muter nih, gak labirin. Gas sini kau. Selesai? Selesai ya, nih. Dia udah memancar ke sana menuju ke tengah. Mencari yang lainnya, guys. Aduh, yang dua di mana? Tuh, guys. Anjir, anjir. Oh shit, man. Fuck. Gila kepiting. Satu lagi. Nah tuh. Tauan lu. Jir pedangnya cu. Jelek banget. Kaget gue. Ini kau. Tsubasa.
Oke, beres. Sekarang menuju yang utama. Sini ada tiga cuy. Anjir, ada berapa sih? Apakah misinya udah kelar semua? Dua-duanya. Harusnya udah sih, udah swear beberapa kali. Ye. Primogem aman, guys. Sekarang yang berikutnya, uji coba ambisi besar. Seluruh anggota partai akan menerima buff saat elemental burst dilancarkan sesuai dengan respon dari ambisi besar. Lancarkan elemental burst sebanyak mungkin dalam uji coba ini. Lancarkan total sebanyak 10 elemental burst. Oke. Monster utama. Monsternya guys, samurai. Electro. Okay lah, gini lah. Satu.
Kirain jatuh. Gila. Eh, ampun. Mana cu? Oke, terakhir guys. Muga no kyo. Sabaki no ikazuchi. Tsubasa yo. Tete koi. Kessou se yo. Kenpyo. On wa tatsu. Sore. Judgment. よっ。あらば。ライセン。浄土を解放。ここより弱滅の時。うん。いらない。よっ。見切りました。おっしゃ。 Aduh, ngapain harus mati satu sih? Ku jauh sara mati kena slash.
Selesai guys. Selesai semuanya.